Manchester United coach, you can say that. So have you got any good examples of players that come to you for advice? If Ten Hag listen good, maybe it can. Man United. What's your thoughts? I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Cristiano Ronaldo baru-baru ini memberikan saran kepada Erik Ten Hag. Ia percaya bahwa manajer Manchester United itu harus banyak mendengarkan sosok Ruud van Nistelrooy jika ia mau sukses bersama Setan Merah. Di musim panas ini, Manchester United melakukan pergantian di staf kepelatihan mereka. Salah satu pelatih yang bergabung dengan United saat ini adalah Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy sendiri bukanlah sosok asing di MU. Ia sempat 5 tahun berkarir bersama Manchester United dan ia dilabeli sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Setan Merah. Ronaldo yang merupakan mantan rekan Van Nistelrooy mendukung penuh keberadaan sang pelatih di MU saat ini. Ia yakin Van Nistelrooy tahu apa yang dibutuhkan agar MU kembali sukses. Harus dengarkan Van Nistelrooy. Kepada Five, Ronaldo menyebut bahwa MU telah tepat mempekerjakan Van Nistelrooy sebagai staf pelatih mereka. Ia menyebut mantan striker timnas Belanda itu mengenal MU luar dan dalam, sehingga ia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di sana. Saya percaya bahwa Ruud akan banyak membantunya karena dia pernah menjadi bagian dari klub ini, ungkap Ronaldo. Dia mengenal baik klub ini dan dia mengenal para fans. Jika pelatih mendengarkannya, maka saya yakin United bisa jadi lebih baik lagi. Sambungnya. Lebih lanjut, Ronaldo juga meminta Ten Hag untuk tidak menutup telinga atas saran dari para legenda. Karena ia menilai para legenda ini tahu apa yang dibutuhkan agar MU kembali berjaya lagi. Dia harus mendengarkan orang-orang yang dulu pernah berada di klub ini. Roy Keane atau Paul Scholes, ataupun Sir Alex Ferguson atau siapapun. Lanjut Ronaldo. Dia tidak bisa membangun ulang klub ini tanpa pengetahuan mengenai klub ini. Dia harus mendengarkan orang-orang seperti ini, bukan mereka yang bekerja di kantoran. Pungkasnya. Erik Ten Hag sendiri saat ini sedang berada dalam tekanan yang besar. Ini disebabkan karena Manchester United menelan 2 kekalahan beruntun dan kini mulai muncul suara-suara miring yang memintanya untuk dipecat. Di sisi lain, Manchester United dinilai sedang membuat perubahan total saat ini. 2 tahun lalu, Ronaldo sempat mengkritik habis MU sebelum meninggalkan Old Trafford dan bergabung di Al Nassr. Klubnya itu dinilai bobrok dari segi fasilitas hingga manajemen tim. Kemudian pemilik baru datang, Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25% saham dan mengambil alih operasional klub. Di tangannya, MU mengganti banyak pejabat klub, mulai berencana membangun fasilitas hingga membenahi aspek teknis seperti memberikan Erik Ten Hag perpanjangan kontrak dan merekrut banyak pemain baru. Situasi di Manchester United itu diapresiasi oleh Cristiano Ronaldo. Ex pemain Setan Merah itu menilai dirinya senang melihat perubahan yang terjadi. MU harus kembali ke jalur juara. Untuk membuktikan saya benar atau salah, ini bukan masalah saya lagi. Saya mengatakan apa yang harus saya katakan, dan bagi saya itu sudah selesai. Tapi sejujurnya, apa yang saya harapkan untuk Manchester, itulah yang saya harapkan untuk saya sendiri. Yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Lagi-lagi, tim terbaik yang mereka bisa, dan saya suka klub itu. Anda tahu, saya bukan tipe orang yang melupakan masa lalu. Ungkap Ronaldo dalam podcast milik Rio Ferdinand. Tetapi seperti yang saya katakan kepada Anda, Manchester, menurut pendapat saya, mereka perlu membangun kembali segalanya. Klub ini memerlukan waktu untuk membangun kembali karena mereka masih merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Namun mereka perlu melakukan perubahan.
Mereka memahami hal itu. Ini adalah satu-satunya cara. Sambungnya. Tidak senang dengan apa yang terjadi, tapi dengan cara yang sama, terkadang kita tidak bisa mengendalikan beberapa aspek dalam hidup kita. Tapi itu sudah selesai. Ungkap pemain Portugal itu. Di sisi lain, ada juga kata-kata Erik ten Hag soal Manchester United yang bikin Cristiano Ronaldo geram. Dalam podcast bersama Rio Ferdinand, Ronaldo mengomentari sikap ten Hag yang terkesan meremehkan MU. Manajer asal Belanda itu dianggap tak bermental juara. Musim lalu, MU finish ke-8 di klasemen Liga Inggris. Setan Merah nyaris tak lolos ke kompetisi Eropa andai tak juara Piala FA yang akhirnya memberikan mereka tiket Liga Eropa. Pada Juli lalu, Ten Hag kemudian mengatakan bahwa MU memang sangat jauh dari mampu memenangkan Premier League dan Liga Champions. Ia menilai timnya butuh perubahan total jika ingin memenangkannya. Komentar Erik Ten Hag itu kemudian disemprot oleh Ronaldo. Mantan penyerang MU tersebut menilai tak seharusnya sang manajer mengatakan MU seperti itu. Pelatih, mereka bilang mereka tidak bisa bersaing untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions. Jika Anda pelatih Manchester United, Anda tidak bisa mengatakan tidak akan berjuang untuk memenangkan Liga atau Liga Champions. Kata Cristiano Ronaldo dilansir Independent. Anda harus berkata dalam hati, dengar, mungkin kami tidak punya potensi itu, tapi saya tidak bisa mengatakannya, kami akan mencobanya. Anda harus mencobanya. Semprot Ronaldo yang bisa memenangkan 3 gelar Premier League dan sekali Liga Champions di MU. Musim ini MU mendatangkan banyak pemain baru, dari Matheus De Ligt, Nusair Mazraoui, Joshua Zirkzee, dan Manuel Ugarte diboyong ke Old Trafford. Dari 3 kali pertandingan Liga Inggris musim ini digelar, Manchester United rupanya masih kesulitan. Baru sekali menang dan 2 kali kekalahan ditelan oleh anak asuh Erik ten Hag. Jelas kebangkitan usai jeda internasional akan ditagih oleh penggemar MU. Hasil positif diharapkan diraih setan merah ke depannya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu terus akhiri football ya. Ketemu sama kalian lagi.